Percayalah cakap aku ni. Kalau kau semua mencarum skim perkeso SKPS tu, banyak faedahnya. Aku yakin. Sudahlah tu, Mae. Kami tak minat. Lagipun kami semua ni kerja kampung je. Buat apa nak perkeso-perkeso semua tu? Ha, lainlah kalau anak aku dekat Kuala Lumpur, kerja pejabat. Ha, itu lagi berbaloi. Yalah, betul tu. Pak Mail ni pun. Ya, awak ni betul apa Pak Mail cakap tu. Bukan sekadar bekerja kat ofis je, boleh mencarum perkeso. Macam kita ni bekerja kat kampung, bekerja juga kan? Cuma setiap pekerjaan ada risiko dia. Betul tak Pak Mail? Betul lah tu. Tak cari lagi? Ha, pergi besok. La la la. La 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 la. La la la. Darah. Kaki. Eh, Mat. Kamu dah kenapa ni? Sampai terpekik macam ni? Ah, tidur lagi. Dah, sekarang siap. Ikut bapa pergi kebun. Kerja. Kerja tempat. Kaki sana ada lagi. Mimpi rupanya. Man, kita pergi makan dulu lah. Ah, sekejap. Hati-hati, Bapak. Tuan-tuan tengoklah sini. Apa yang berlaku pada saya ni semuanya dilindungi oleh perkeso. Berapa kali saya nak pesan, beringat sebelum kena. Kita bukan tahu nasib kita. Apatah lagi bila kita bekerja sendiri ni. Pak Mail memang bijak. Mencarum untuk SKSPS. Memang bijak macam ni. Ha. Saya kerja nelayan. Boleh ke mencarum? Boleh. Akak ni mencari baju je. Boleh ke? Boleh. Pemandu hiali macam saya ni boleh ke? Mestilah boleh. Man, dia punya excited. Dah isi belum? Belum, baru beli sini. Baru dapat.